Halo guys, ada informasi baru nih. Saat ini teman-teman, harga telur mengalami penurunan. Dari yang semula harga 42, sekarang hanya sekitar harga 39.000. Jadi turun sekitar 3.000 rupiah guys. Hal ini disebabkan oleh dua faktor tentunya. Yang pertama, suplai yang berlebihan. Dan yang kedua teman-teman, yaitu penurunan permintaan dari orang-orang, sehingga telurnya numpuk dan dikasih harga murah teman-teman. Untuk teman-teman ya, meskipun telur harga murah, jangan sampai ngambil stok yang begitu banyak, karena telur tidak bisa bertahan sampai 2 bulan teman-teman.